Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Said Teknik, teknisi elektronik yang suka berbagi pengalaman masalah-masalah elektronik ya. Nah, kali ini mau berbagi cara memasang modul Bluetooth seperti ini, teman-teman. Di salon yang belum ada seperti ini. Dan nanti bisa menjadi lebih bagus lagi, teman-teman. Dan ini nanti saya tunjukkan cara membuatnya dengan mudah. Oke, teman-teman, jangan banyak bicara lagi, langsung saya tunjukkan. Oke, teman-teman, ini bahan-bahannya, yaitu modul yang baru ini ya, teman-teman. Nah, ini mau rencana saya pasang dan sudah saya siapkan untuk apa pengukuran seperti ini ya, teman-teman. Dan ini rencananya Nah, ini rencana mau saya taruh di mana ya? Nah, kalau di atas kayaknya kurang oke ya, teman-teman. Tapi kalau di bagian sini tidak sampai kepanjangan ini ya. Ini kurang jelas. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini rencananya seperti ini saja ya. Posisinya yang tepat pas ini, pas sekali di model berdiri, nggak apa-apa. Karena harus di apa? Kenapa saya dikasihkan di depan supaya apabila di remote dari depan lebih mudah ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saya praktekkan dan ini sudah ada malnya. Sing ape kinerjane jenenge Said Teknik, layanane ape tenan sopan lan ramah marang kabeh pelanggane. Bengkel iki siap ngladeni kapan wae panggilane. Said Teknik sang juara profesional lan handal, tepi kulkas mesin cuci laptop parabola asik dilayani. Monggo sing butuh bantuan langsung wae telepon, Said Teknik siap melayani saklawase karo tresno. Mesin cuci laptop parabola asik dilayani. Monggo sing butuh bantuan langsung wae telepon, saya Teknik siap melayani saklawase karo tresno. Para pola asik dilayani, monggo sing butuh
Kabeh pelanggan puas kinerjam luar biasa. Saya teknik tetap maju nyakai pelayanan. Bengkel sing dipercaya dadi mitra setia. Elektronik sing apik kinerjane, jenenge sait teknik layanane apik tenan, sopan lan ramah marang kabeh pelanggane. Bengkel iki siap ngladeni kapan wae panggilane. Juara profesional anda, tapi kulkas mesin cuci laptop parabola asik dilayani. Monggo sing butuh bantuan langsung wae telepon. Saya teknik siap melayani saklawase karo Tresno. Kulkas mesin cuci laptop parabola asik dilayani. Monggo sing butuh bantuan langsung wae telepon. Saya teknik siap melayani saklawase karo Tresno. Nah ini teman-teman sudah bisa masuk ya, seperti ini.
Nah, tinggal nanti perangkaian kabelnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah selesai untuk pelubangan, tinggal penyambungan untuk kabelnya ya, teman-teman. Dan ini untuk kabel untuk VCC-nya ya, untuk tegangannya, karena ini menggunakan trafo, lebih baik digunakan seperti ini ya, teman-teman. Ini adaptor 5 volt biar suaranya lebih jernih, teman-teman. Dan ini nanti disambung ke on off bagian ini ya, bagian bawah ini. Jadi setelah mengikuti on off, terus ke sini ya, ke adaptor, terus ke modul ini. Dan ini disambung ke dalam lewat belakang, dirangkai dulu. Ini untuk perangkaiannya. Nah, ini teman-teman, ini kan menggunakan trafo ya, jadi ini juga untuk output trafonya sekitar 18, jadi harus mencarikan step down kalau mengambil dari trafo. Dan juga biasanya untuk bluetoothnya kalau disambung ikut trafo ini, suaranya ada suara noise ngiwir gitu ya. Jadi untuk solusinya itu dibuat eksternal tegangannya, ambil sendiri menggunakan adaptor seperti ini. Oke teman-teman, tinggal perangkaian. Nah, perangkaiannya, nah di sini sangat mudah sekali. Ini ada tiga kabel ini adalah output LR dan ground ya teman-teman. Nanti dimasukkan di sini saja, di posisi ini ya teman-teman, di posisi input power ini ya, power salon tersebut. Nah, ini nanti dicarikan untuk inputnya, dan VCC-nya sudah jelas menggunakan ini. Ini sudah selesai ya, tinggal pasang solder, dirapikan, dan kabelnya disampaikan ke depan sana ya. Ini disambung lagi karena ini kabelnya apa pendek. Nah, ini sudah saya siapkan untuk penyambungan kabelnya. Oke, langsung saya rangkai. Nah, ini teman-teman sudah selesai. Ini saya coba ya. Nah, ini sudah nyala, sudah saya nyalakan. Oke ya. Ini nyalanya ikut di sini, teman-teman. Ini apabila dimatikan mati, dinyalakan. Nah, sudah ikut nyala. Nah, ini sudah ada remote-nya juga. Ini kalau mau memindah ke Bluetooth, radio, atau di ini juga ada menu rekaman juga, teman-teman. Ini dengan tombol mode ini ya. Nah, ini untuk input ya, untuk input juga bisa. Ini rekaman, terus Bluetooth. Nah, ini BT ini ya, BT Bluetooth. Ini mau saya coba untuk Bluetooth ya, teman-teman. Nah, ini akan saya sambungkan ke HP dulu. Nah, ini teman-teman, kondisi langsung saya coba ya. Nah, ini di untuk musik. Ini udah bisa untuk Bluetooth ya. Sudah bisa. Cristiano Ronaldo akan segera merapat bersama Lionel Messi di Inter. Oh,
Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dari Said Teknik Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.